Itu gua tri nih. Gua tri nih. Tapi kemana nih kunci pintu? Iya ya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Pak Kasat Narkoba, sama staf. Sore ini kami akan menyampaikan hasil operasi bersama gabungan antara Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Barat. Ke TKP-nya adalah di Jakarta ini dikenal dengan nama Kampung Ambon. Ini bukan kali pertama, ini sudah sering kita lakukan. Dan kita ketahui bersama bukan lagi hal yang jadi rahasia di Jakarta sini, bahwa kampung ini adalah kampung tempat beredarnya peredaran narkoba dan juga pengguna narkoba di Jakarta ini. Makanya Kapolda Metro Jaya dengan tegas menyampaikan, memerintahkan Pak Dir Narkoba dan Kapolres untuk tidak mau tahu, segera bersidang. Mulai hari ini, Kampung Ambon akan kita jadikan kampung tangguh. Kampung tangguh dari COVID-19, kampung tangguh dari Ahar Kantipmas, kampung tangguh dari bebas narkoba. Zero narkoba di sana. Kami akan buat sana posko, bahkan tempatkan di sana beberapa petugas, termasuk di dalamnya adalah teman-teman dari narkoba, dari Brimob, dari Sabara, kemudian dari Polres Metro Jakarta Barat di sana.